pemirsa, kembali di Hidup Sehat dan seperti yang kami janjikan aduh, tadi. Aduh, dokter Haikal, ya ampun, ini nih ya, pinggang aku nih udah mulai keluar nih gejala-gejala biasa namanya ibu-ibu ya kan. Udah mulai nyeri-nyeri karena kan namanya WFH, beres-beres rumah, ngurusin anak semuanya gitu. Udah mulai deh cernut-cernut di sini-sini nih, aduh, ini kenapa ya dok ya? Udah mulai deh, hati-hati loh. Hah? Bisa jadi itu saraf kejepit, Dokter Arlin. Saraf kejepit, serem banget sih. Tapi katanya ya kalau misalnya saraf kejepit itu bisa bikin kelumpuhan. Itu mitos atau fakta ya? Nah, penasaran kan? Di tengah kita sudah ada Dokter Mahdian Nur Nasution, spesialis bedah saraf. Siang dok, apa kabar? Selamat siang, baik. Selamat siang dok, dok. Selamat siang. Ini udah mulai nyeri-nyeri dok. Mumpung ada dokter ya kan, langsung ditanya deh dok. Kalau misalnya saraf kejepit itu emang benar ya dok ya? Bisa menyebabkan kelumpuhan? Pasti masyarakat juga penasaran tuh dok. Ya, itu betul. Betul. Tapi tentunya sampai menjadi terjepit bikin lumpuh itu butuh tahapan. Biasanya dimulai dari keluhan-keluhan ringan yang diabaikan, kemudian bertambah berat dari waktu ke waktu sampai akhirnya menjepit saraf dan bisa menyebabkan kelumpuhan ujung-ujungnya. Waduh, dok, ini pasti masyarakat pada penasaran nih, dok. Ini kan kita sudah punya nih, ini adalah tulang belakang ya, dok ya. Kalau misalnya saraf kejepit itu seperti apa ya, dok ya? Ya, baik, saya sedikit jelaskan ya apa yang disebut dengan saraf terjepit. Nah, kita lihat ini adalah struktur tulang belakang kita, leher, punggung, dan pinggang. Ini panggul. Nah, yang dimaksud saraf itu adalah yang berwarna kuning ini. Dia ada di kiri dan di kanan, tapi juga ada sumbu tengahnya. Nah, yang paling sering menyebabkan saraf terjepit adalah yang berwarna merah ini. Ini adalah bagian dari tulang yang namanya tulang belakang atau bantalan tulang belakang yang menonjol di salah satu dari sekian banyak ini. Sebagai contoh, ini yang warna merah. Nah, ketika dia menonjol, dia menjepit saraf yang kuning ini, maka terjadilah yang disebut dengan saraf terjepit gitu. Nah, gitu. Saya bantu dok ya, mungkin bentuknya akan seperti ini dok ya? Iya, betul sekali. Nah, itu sarafnya yang berwarna merah, kita lihat itu meradang karena jepitan yang berwarna biru. Itu yang disebut dengan saraf terjepit ya. Wah dok, ini pasti masyarakat makin penasaran lagi nih dok. Bagaimana sih sebenarnya cara menangani saraf kejepit? Iya. Jadi penanganan saraf terjepit itu bertahap ya. Kalau masih ringan bisa dimulai dari fisioterapi atau perubahan postur. Tapi ketika pasien sudah melakukan MRI dan dokter sudah bilang memang ini ada saraf terjepit, itu satu-satunya cara harus dilepaskan. Jadi supaya sarafnya yang terjepit itu tidak terjepit lagi. Nah, kalau kita bicara bagaimana melepaskan saraf kejepit, itu ada dua cara, cara yang konvensional dan cara yang modern. Kalau yang konvensional itu disebut dengan operasi oleh istilah orang awam, operasi pembedahan. Nah, tapi ada sekarang sudah ada cara yang baru, yang lebih baik, resikonya lebih kecil, itu dengan teknik yang dinamakan endoskopi. Endoskopi. Ya, endoskopi. Nah, dok, ini ngomongin tindakan endoskopi, dok. Ini butuh waktu berapa lama, dok, untuk melakukan tindakan endoskopi terhadap saraf kejepit? Biasanya tindakan endoskopi itu butuh waktu sekitar 45 menit. Dan dilakukan dengan pembiusan lokal. Saya coba sedikit jelaskan ya tentang apa yang disebut dengan endoskopi itu. Ini adalah teknologinya. Jadi endoskopi itu pada prinsipnya adalah kita menggunakan kamera kecil melalui alat selongsong seperti ini yang masuk ke dalam tubuh pasien menuju saraf kejepit. Jadi nanti si dokter akan melihat jepitan saraf di ujung sini. Nah, ini kamera kecil, diameternya hanya sekitar 7 mm, jadi kurang dari 1 cm. Nah, melalui kamera inilah dari luar, dokter bisa menggunakan instrumen-instrumen lain seperti ini, ya, instrumen-instrumen kecil yang ukurannya hanya 1-2 mm, untuk melepaskan saraf kejepit yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi tindakannya ini bisa dilakukan hanya dengan pembiusan lokal saja, waktunya 45 menit, kemudian dokter bisa melihat saraf terjepit dan benda yang menjepit itu melalui TV atau monitor di luar. Sehingga saraf yang ukurannya 1 mili itu bisa kelihatan 40 kali lipat lebih besar. Jadi sangat aman dan bisa dilakukan dengan hanya bius lokal saja. Waduh, luar biasa ya dok ya. Ini pasti ya teknologi dengan endoskopi ini adalah jawaban bagi kita-kita ini ya. Kalau misalnya ada yang punya saraf kejepit gitu kan ya dok ya. Karena kan tentunya orang kalau saraf kejepit pikirannya pasti udah aduh harus dioperasi dan sebagainya. Biasanya orang takut gitu ya, dok ya kan. Iya betul sekali. Nah, dok, ini pasien setelah operasi apakah bisa langsung beraktivitas dok? Iya.
Jadi endoskopi itu karena dia tindakan yang sangat minimal invasif, artinya luka ataupun gangguan yang dirasakan pasien itu sangat minimal. Jadi biasanya dia bisa beraktivitas hampir mendekati normal. Hanya mungkin kita sarankan pasien 1-2 minggu pertama mengurangi aktivitas berat. Tapi kalau aktivitas rutin biasa seperti mandi, makan, kemudian jalan, ya itu bisa dilakukan seperti biasa. Bahkan gitu. Kalau di Amerika misalnya itu hari ini tindakan endoskopi, besoknya si dokter sudah suruh pasiennya bekerja normal. Wow, biasa ya. Berarti pasien tetap produktif ya dok ya, setelah ya, itu tetap produktif. Tapi dok, kembali lagi nih dok, pasti masyarakat udah penasaran nih, ini apakah teknik dengan endoskopi ini itu perlu dilakukan sayatan? Ya, jadi karena kita perlu memasukkan kamera yang ukuran 7 mm itu, kita perlu melakukan satu sayatan kecil saja. Sayatan itu ukuran 7 mm. Oh, berarti nggak sampai 1 cm juga ya dok ya? Nggak sampai 1 cm ya. Wow. Karena itu dia bisa dilakukan dengan bis lokal. Dan karena bis lokal, dia langsung bisa pulang pasiennya. Dan karena lokal tersebut, biasanya hambatan-hambatan seperti misalnya kalau operasi biasa kan nggak boleh gula darah tinggi, pasien DM, ada pasien dengan problem jantung, itu nggak bisa dilakukan tindakan operasi. Nah, dengan endoskopi itu masih sangat memungkinkan untuk dilakukan. Oh, wow. Ya. Luar biasa ya. Dok, ini masyarakat penasaran dok, berapa persen tingkat kesembuhan dengan tindakan operasi endoskopi ini? Ya, bervariasi di berbagai tempat di seluruh dunia. Tapi di Indonesia, kita sudah lakukan sejak 2017, itu kasusnya 93% angka keberhasilannya. Wah, luar biasa ya. 93% atau Arlin. Dan sudah kalau misalnya sudah selesai nih dilakukan endoskopi nih, Dok. Apakah perlu kontrol lagi nih, Dok? Ya, tentunya untuk menilai keberhasilan tindakan tersebut, kita sangat menyarankan pasien datang kembali 1 minggu setelah tindakan. Untuk mengedukasi, terus melihat lukanya, kemudian memperhatikan gejala neurologis yang dirasakan pasien masih banyak atau enggak gitu. Oke, nah ini masyarakat juga pasti pada penasaran nih dok, sama kayak saya, biasa ibu-ibu ya kan dok, biasa langsung mikir-mikir nih, ini berapa ya, ini berapa ya, pasti gitu ya dok ya. Biayanya berapa nih dok, mahal apa enggak sih dok sebenarnya? Ya, jadi mahal atau enggak tentunya relatif ya, tapi pada prinsipnya, teknologi semakin tinggi memang ada biaya yang harus dikeluarkan. Hanya saja kalau dibandingkan operasi yang konvensional, dari segi waktu, kemudian efektivitas kerja setelah tindakan, masih bisa endoskopi produktif, ini masih sangat-sangat efisien. Betul. Gitu. Dan harganya bervariasi tergantung center atau tempat di mana dilakukan. Gitu. Baik dok, ini juga masyarakat penasaran dok ya, sudah berapa banyak orang yang sudah dilakukan tindakan operasi endoskopi ini? Ya, kami di Klinik Lamina sejak 2017 sudah melakukan lebih dari 900. Wow, sudah hampir 1000 pasien. Wow. Wow, luar biasa ya. Sangat banyak karena yang biasanya dari bukan hanya dari Jakarta ya. Dari Banda Aceh sampai Papua itu begitu mendapatkan informasi tentang endoskopi, mereka tuh pengen melakukan tindakan endoskopi itu karena takut dengan operasi gitu. Oke deh, dok. Ini mungkin terakhir nih dok. Bagaimana nih untuk masyarakat di rumah? Mungkin ada yang punya keluarga juga gitu. Bagaimana caranya supaya kita semua ini terhindar dari saraf terjepit? Adakah tips dari dokter? Silakan dok. Ya, ya tentunya saraf terjepit itu sesuatu yang penyakit yang sifat degeneratif. Jadi dengan usia dia akan datang. Ya, jadi karena itu saya sarankan setiap orang sebaiknya mencegah dengan cara aktivitas normal, olahraga gitu ya. Karena saraf kejepit itu sering terjadi pada orang kota yang kurang olahraga. Betul. Itu satu. Yang kedua, saya sarankan kalau ada keluhan di pinggang yang mirip-mirip gejala saraf kejepit yang dipahami masyarakat, itu jangan ragu-ragu untuk periksa. Jadi segeralah ke dokter, jangan langsung memilih pengobatan alternatif karena nanti akan merugikan, karena kalau sudah parah pengobatannya akan lebih susah. Toh sekarang masyarakat nggak perlu takut operasi gitu ya, karena operasi itu bukan pilihan satu-satunya. Ada tindakan lain seperti endoskopi yang barusan saya jelaskan, itu yang jauh lebih aman dan terjangkau.
Oke, gitu. Baik. Baik dok, terima kasih. Terima kasih banyak dokter. Wah, informasinya sangat menarik sekali nih ya. Itu tadi pemirsa, bahwa yang namanya saraf terjepit itu ternyata bisa juga dilakukan tindakan endoskopi. Nah, pemirsa, masih banyak lagi nih informasi kesehatan yang menarik yang bisa Anda saksikan di Hidup Sehat TV One sesaat lagi ya.